Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bikin video tentang review tas Tim Arogan. Untuk itu, ikuti videonya ya. Nah, di video kali ini gue bakal review tas dari Tim Arogan. Bukan unboxing ya, karena sebelumnya udah sempat gue buka sih boxnya. Jadi gue rasa video kali ini bukan video unboxing. Sebelumnya kita lihat dulu ya box paket pengirimannya dulu. Nah, jadi kayak gini boxnya. Ada bacaan apa nih? Cool stuff inside, thanks for your order, enjoy. Keren. Sampingnya ada tulisan Tim Arogan. Belakangnya kosong, sampingnya Tim Arogan, bawahnya kosong. Oke, kita buka dulu ya boxnya. Nah, ini dia tasnya. Kita siniin dulu boxnya. Sip. Nah, jadi dalam paket pembeliannya itu dapat plastik yang kayak gini ya. Nih, plastiknya. Saya sih keren banget ya. Disini juga pakai zipper gitu, jadi bisa kalian pakai lagi dan nggak nambah limbah plastik kan. Kita keluarin tasnya. Nah, cakep cuy. Nah, ini dia tasnya. Jadi waktu gua awal beli tuh gua lihat tas ini kayaknya bisa digunakan juga untuk membawa kamera dan lain-lain. Oke, kita lihat yuk kayak gimana sih isinya. Nah, tampilan awal tuh kayak gini, terus Tim Arogannya warna orange. Sebenarnya sih enak ya. Bahannya tuh gini. Nah, dia tuh uniknya di sini tuh zippernya dilapisin kayak sejenis apa? Jenis karet lagi gitu. Mungkin kalau misalnya kita gerimis-gerimis lucu atau hujan yang gak terlalu besar, mungkin dimaksudkan biar gak nyerap ke dalam kali ya. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini juga selempangnya itu, selain bisa kalian di model selempang, maksudnya bisa juga kalian ikat di pinggang gitu ya. Bagian depannya gini, kita buka. Susah ya bukanya. Wah. Kita buka. Nah, di dalamnya itu ada dua pocket kan kecil. Mungkin kalau kalian buat kamera, mungkin bisa buat ini kayak naruh baterai kamera. Nah, di sini juga tetap sama. Kalau di sini itu pakai zipper gitu ya. Zippernya itu pakai bahan karet lagi. Nah, sekarang kita buka. Nah, dalamnya tuh lumayan luas gini teman-teman. Jadi kan tadi diperuntukkan untuk bawa kamera dan lain-lain. Tapi buat kalian yang mungkin yang kuliah juga bisa masukin binder kalian tuh, bukan tuh ke dalam sini. Bahkan laptop nih. Di sini gua ada laptop MacBook yang kecil ya, tahun berapa gua lupa. Ini ada tuh bisa masuk sini nih. Nah, tadi itu masih luas lagi teman-teman tuh. Ini cukup luas dalamnya juga. Jadi kalian bisa bawa buku, bawa Mac, bawa mungkin masih cukup bawa kamera juga ya. Karena kan laptop Mac sih tahu juga lumayan kecil. Jadi mungkin kalau kalian bawa notebook atau netbook masih muat juga ya otomatis. Perkiraan gua sih gitu, karena gua gak ada netbook. Bisa gua contohin. Nah, muat kan? Menurut gua sih ini keren banget tasnya ya. Bahannya juga katanya premium dan selain itu juga si tas ini tuh ketengkaran gitu kalau kalian pakai riding setiap hari Minggu kan. Jadi buat kalian yang mungkin yang hobi foto-foto di Sunmori atau apa, bisa pakai tas ini buat bawa kamera dan lain-lain ya. Untuk harganya sendiri itu kalau nggak salah sekitar 300 ribuan di Tokped Shop itu gue belinya. Mungkin kalian bisa cek Tokped aja atau IG-nya di Tim Arogan atau IG-nya Harat Arakan. Silahkan cek di situ aja. Mungkin video kali ini gitu aja. Mungkin abis ini bakal gue bikin sinematiknya seperti biasa. Thanks for watching. Jangan lupa like kalau suka. Kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Subscribe channel gue yang belum subscribe. See you later in next video. Bye-bye.